teman-teman, hari ini petualangan kita, kami berdua kakek masang bubuk kecil ini lagi teman-teman ya. Tapi kita ke hilir lagi sana teman-teman, kita coba di tempat jauh ya. Yuk ikutin kita teman-teman. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tahu kalau kami upload video terbaru. Terima kasih. Oke teman-teman, seperti di video-video sebelumnya ya, kita harus cari tanah dan tanahnya pun harus tanah liat teman-teman. Pakai kita masang umpan ya. Ini umpannya tanah asli. Umpannya teman-teman dikasih tanah ya. Itu kalau kalian mau lihat umpannya tuh, sisa pembuatan beram, air mabuk, air ganting, tuh teman-teman kasih tanah ya, karena ikan kan hanya nyium baunya biar mereka datang. Tanahnya dibuang ya, batu-batunya ya, yang diambil cuma tanahnya doang biar enak dijadikan nanti. Akar-akar juga dibuang itu teman-teman. Oke teman-teman, sudah selesai ngambil tanahnya. Kita lanjut jalan gelir lagi ya. Ini agak jauh sih, jauh dari sebelum-sebelumnya kita buat video. Kita mau coba gitu. Oh ya, ini simpang ya teman-teman, ini yang paling jauh untuk sementara. Kita mau coba nasib di tempat jauh, kita masuk sana ya. Oke. Kita baru nyampe di sungai teman-teman, tapi kita mau cari tempat yang bagus ya. Sikonya kita jalan di hutan itu teman-teman seperti ini, harus hati-hati ya, banyak rotannya. Ini harus dijaga karena durinya sampai ke daun-daunnya. Lihat nih teman-teman, bahayanya kalau kita terkait ya, kena durinya. Nih teman-teman, kita harus ke sana pakai lebih dulu tuh. Ini teman-teman, duri semua, duri rotannya dimana-mana, jadi harus hati-hati jalannya. Mungkin kita seharian nih, banyak kerjaan kita dari sini, banyak kegiatan. Oke teman-teman, kakek kita mulai dari sini ya. Hari ini, oh ya kebetulan hari ini ada pendatang baru ya, karena sebelumnya kan kita bawa 9 sekarang kita bawa 13 ya, 1, 2, 3, 13. Kenapa? Ada tambahan ini dibuat kakek kemarin, 4 dalam 2 hari selesai dibuatnya. Dalam sehari bisa, cuma karena banyak kerjaan kerjaan yang lain, jadi dibuatnya 4 tambahannya, jadi sekarang 13 ya. Mantap. Tuh kakek lagi merakit apa namanya umpannya teman-teman, karena yang kita ambil tadi dipecahin lagi ya, disatukan dengan umpannya. Dihancurkan tanah liatnya biar menyatu dengan umpannya. Aku adanya, aku yang banyak ikannya. Nampak TV kemudian buka, sih kok oleh aku senang saya tahu. Aduh, boleh buka? Nah, aku boleh buka pas aku menunggu nanya nangkap anak impuan luar. Ya aku saya nak boleh cari aku. Jadi yang sih batang tentang
Ngejar ikan nangkap gitu ya punya. Oh ya, sedikit informasi ya teman-teman ya. Jadi kata kakek itu kalau air keruh, agak keruh nih ya, karena ada hujan. Jadi kata kakek yang tadi, kalau dia kayak gini kan ikan besar tuh berani dia, karena airnya pun agak gelap. Jadi ikan-ikan kecil tuh kadang-kadang dia malum ya kan, yang namanya kecil pasti jadi santapan ikan besar. Jadi kita coba-coba lah ya nasib di sini ya. Ini sungai ini di hilir kami lah ya teman-teman. Masih cemberu sih, masih sungai kami biasa yang selalu saya buat video di hulu sungai. Ini hilirnya. Yang namanya sungai kita, daerah kita di sini memang keluar dari rumah pun udah hutan teman-teman. Paling ada kebun-kebun sedikit lah kan. Ini kita sekarang berpetualang sama kakek, masih tetap kami berdua ke hilir lah, jauh lah dari sebelum video sebelumnya. Kita pasang nyalong namanya, nyalong ataupun bubu. Bubu tungging. Tungging itu dalam bahasa Indonesia sama kayak kalau kita masang kepala atas itu bawah. Pokoknya gitulah. Pokoknya dia maksudnya waktu kita masang itu, kenapa dibilang tungging? Dalam bahasa Indonesia saya juga susah nyebutin yang pastinya, ke bawah, kepala ke bawah lah teman-teman masangnya. Itulah. Ini pun pokoknya kan apa? Masangnya pun terbalik juga. Ke atas. Seperti ini kepala seolah-olah. Pantat muridnya kan pantat. Teman-teman ya, mungkin sebagian di daerah kalian pun ada mungkin bubu yang seperti ini kecil, paling sebesaran lengan teman-teman. Oke teman-teman, umpannya sudah menyatu dengan tanahnya. Ya buat kalian semua ya. Jadi hari ini petualang kita masih sama kakek, kita berdua masangnya bro, masih dengan masang buat bubu nyalong ataupun bubu tungging tadi, bubu yang kecil ukuran satu lengan ini teman-teman. Tapi kalau silakan kita coba di hilir sungai kita ini teman-teman, mudah-mudahan kita ada hasilnya ya. Tapi kata kakek sudah dulu pun udah sering buat di sini. Nah jadi saya mau menyampaikan, depannya pun sebisa saya lah 2 hari sekali saya akan upload video supaya kalian tidak jenuh menunggu kami buat video. Tapi mohon maaf sebelumnya kalau memang nanti tidak terpenuhi, tapi saya usahakan 2 kali sehari lah kedepannya, karena teman-teman ya kalian tahu sendiri lah kan, kami ini YouTuber alam ya, bisa dikatakan gitulah. Sehari-harinya berpetualang ke hutan, nggak mudah kita buat video teman-teman, rumit, susah, capeknya dapat, lelahnya dapat.
Jadi karena dukungan kalian lah dan karena permintaan kalian, saya buat video ini. Oke. Oke, wala kabar. Kada sibeknya Sarawak, Malaysia, Kuching, Brunei ataupun Natuna, kita semua kenal seperti sini-sini. Terima kasih kepada kita semua telah selalu nyokong kami au. Jadi kami dua keto kak mentai ke pengawak ya suwa. Tapi nyalo ngangka kini kita tidak dia ban negeri nak nemu lagi pengawak to ataupun nak nemu cara ngoleh ikan to nya kami kak ngangka ya video to. Aku berjanji ngangka kita semua mungkin ke depannya 2 hari sekali aku ngupload video. Belak nemu me kita kan yang nama kita yang ngonten babas to susah. Tapi lelah lah ya pasti teman. Kalau kaban semua. Susah lah ngangka kita video. Dukung terus kami, Pak. Oke, teman-teman, sudah diumpan semua ya. Tuh, hari ini kita turunkan 13. Lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Sudah dipasang, sudah diumpan semua. Waktunya memasang. Sama seperti sebelumnya, teman-teman. Yang masang kakek. Saya belum paham ya, cara masangnya. Nanti yang bagian angkat baru kita. Karena ngangkat gampang, tinggal tarik. Oke, salut dengan kakek. Umur 63 tahun. Masih oke di tanah. Kalau saya mungkin gak minta lah sampai segitunya. Setengah abad udah sedang lah ya. Orang zaman dulu teman-teman. Stario. Oke, berkeban. Kami masangnya lupa. Oke, masangnya ya. Dia langsung di bawahnya. Dia turun ke sungai ya teman-teman. Kita nunggu di sini sebentar katanya. Langsung di bawah tiga ke sana ya. Teman-teman, kakeknya masang yang ketiga tuh. Dari hilir sana teman-teman dimasang. Dan dipasang di sini yang ketiganya. Oke, teman-teman. Sudah selesai dipasang. Ayo kita lanjut lagi ya. Ini baru yang ketiga. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke hulu masang. Di sini katanya yang keempat. Cuman kakek lagi nyari tempat dia turun. Jalannya agak ekstrim, teman-teman. Oh ya, namanya juga sisi sungai ya kan kadang-kadang. Apa namanya? Tebing teman-teman. Di sini kakek masang dua di sini. Oke teman-teman, sudah selesai dipasang, ada 5. Sisa 8 lagi ya. Masih lanjut ke hulu teman-teman. Kakek udah selesai matangnya tuh. Ada jembatan. Jembatan alami teman-teman. Kayak berubah ya. Jadi kata kakek di sini masangnya nih. Yang ke-6 ya di sini. Teman-teman, lubuknya besar. Kalau dulu kita nyelam di sini nih, dapat ikan besar dulu di sini teman-teman, dapat apa? Sama ikan kempala yang besar di sini, lubuknya. Lebih-lebih pun pernah dapat di sini. Mantap lubuknya teman-teman. Seperti biasa, kakek nyari tempat yang bagus ya, pakai masangnya. Ya, bala kaban, kumai orang bubu tungging. Nah, dia kayak kunyang ngetan ya, tetungi-tunggiang ya. Teman-teman, sudah saya dipasang ya, ini yang ke-6. Jadi, kita di sini pisah sama kakek. Katanya dia mau dari seberang sana, terus ke hulu sana. Nanti kita ketemunya di hulu sana nanti, teman-teman. Masih jauh ke sana ya, karena dari seberang sana kan agak enakan jalan. Jadi, saya dari seberang sini. Ya, teman-teman.
terpisah sama kakek. Berjanjinya kita di hulu sana nanti ketemu. Kita lewat sini ya. Oke, teman-teman. Itu kakek di sebelah sana masang ya. Kita jauh di sini. Ini yang ketujuh nih. Sepertinya kita mau ngumpul sayur pakis dulu ya. Banyak di sini. Kita kumpul dulu teman-teman. Oke teman-teman, cepat sebesar ini sebanyak ini ya, jadilah untuk kita jadikan tengah hari nanti. Sip. Sambil kita ambil pakis tadi, ternyata sisa 4 lagi teman-teman dari pasang kakek tuh. Nah, sisa 4 lagi, 5 sama yang dipasang di sini. Kita habiskan dulu semua, baru seperti biasa kita tinggalin sore baru diambil. Ini yang ke-11 teman-teman, karena ini sisa 2, karena kita bawa 13 ya. Ini kakek masih masang yang ke-11 nih. Oke teman-teman, sepertinya kakek masang yang terakhir di sini ya. Ada 2 tuh di sungai, itu sungai itu terang tuh. Jadi kita nunggu di sini ya, kita mau cari sesuatu dulu. Yuk. Resikonya jalan di tanah ataupun di hutan teman-teman ya. Ini apa namanya, nyamuk teman-teman, kita digigit nyamuk, kadang-kadang semut merah tuh teman-teman, habis deh kaki digigitnya. Tahu kan semut yang bisa tuh, itu yang harus kita jaga-jaga. Belum lagi rotannya banyak di hutan nih. Oke, mungkin kita nunggu kakek baru kita ke tempat bubu tadi. Ini sungai kita teman-teman. Oke teman-teman, bubunya sudah selesai dipasang, udah habis semua teman-teman ya. Jadi kita mungkin pulang. Besok nanti sore kita baru lihat lagi. Hari sudah sore teman-teman, kita mau lihat bubu yang kita pasang. Cuacanya pun kurang mendukung teman-teman, ini kita harus cepat-cepat angkat bubunya, di hutan udah mulai gelap. Oke teman-teman, bubu pertama tadi di sini ya, kita turun ya, di sana, pilih sana tadi, kita mau ambilnya dulu. Oke. Oke teman-teman, kita lihat ya. Oke, berhasil teman-teman. Itu dia hasilnya. Ya. Ini yang kedua teman-teman. Mari kita lihat.
Yang kedua. Yang ketiga, teman-teman. Mari kita lihat. Lihat gak penuh. Mantap bos. Tidak pernah sebanyak ini loh. Tengok nih teman-teman. Besar-besar lagi. Oke teman-teman, mohon maaf ya, saya gak bisa ngambil video apa tadi, ngangkatnya karena kamera satunya GoPro saya masuk air, habis baterai. Jadi ada beberapa sih tadi yang saya ambil ya. Nah, ini teman-teman, kalau mau lihat hasilnya nih, oh, berat dibawa pulang. Nah, teman-teman, satu-satu dia tuh penuh hampir setengah-setengah. Dan ada rezeki kita penuh hilir nih teman-teman. Lihat nih isinya teman-teman. Kami dua kakek pun nggak nyangka sebanyak ini. Ini yang nomor satu nih, lebih dari setengah. Nomor satu dia teman-teman, lebih dari setengah ikannya dari sini sampai ke sana. Mantap. Oke, kita tuang ya. Itu baru satu teman-teman. Baru itu, baru sih. Baru satu nyalongnya dituang. Sudah sebanyak itu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dapat 1. 14 ekor teman-teman. Ini lagi yang kedua. Nggak hitung lagi lah. Susah hitung. Besar-besar lagi boleh kan? Ya, penting ada yang besar. Besar-besar, mid aja. Mau yang besar, naik ya boleh. Itu bisa ikut saya dia, green tiga ya boleh. Saya mau pun tak boleh. Senang tidak jadi. Besar-besar kan. Oke. Lihat teman-teman, sudah mau penuh itu baru 3. Tambah lagi itu banyak-banyak, aduh. Dari 3 hari kita buat video, mungkin hari ini yang adalah. Dan kemungkinan pun karena memang kedua lagi kita pun tambahannya 4 ya. Selama ini kan kita buat video itu 9. Yang ini 13 teman-teman. Dan hasil yang ini pun semuanya ada isi teman-teman. Nek saya orang mulai nyalong ya, lo saya. Oke, kau nak caya mang? Lo ketika mulai nyalong mama yang nak caya apa petiknya apa tu? Ini teman-teman, sebelumnya kita pasang satu ekor pun dia nggak dapat, tapi sekarang dibayarnya hampir penuh sampai ke sana teman-teman. Dibayarnya double strike. Besar ya, oke. Lihat teman-teman. Hmm.
dia aja yang... cukup ini satu lagi ini baru cukup tuang karena nggak cukup tempat tadi dituang ke tong itu teman-teman ya tuang ke sini betul kita ambil lagi yang ini sekali lagi saya mohon maaf ya kamera saya tadi GoPro saya habis baterai saya nggak ingat ngecasnya teman-teman karena sibuk konten terus nah saya mau tahu rata namiku baru turun yang ini teman-teman tapi lihat hasilnya yang baru-baru ini ada semua teman-teman setengah-setengah cuaca ya teman-teman ya kami hujan tadi mengangkat nyalongnya pun hujan masih ada ini terakhir teman-teman ada juga dong sendak saya mah rekoknya dua ekor saya makan kira tiga sudah empat ada teman-teman mantap ban nya udah kita ini teman-teman ya sebanyak ini mau 6-7 kilo nih teman-teman dan cuacanya pun ketemu sahabat ya teman-teman ya udah sore juga nih hari artinya kita pulang nih kita ini berdua di pondok nih teman-teman pondok ladang kakek nih dan ini kemungkinan ditinggal di sini kalau kita mau ngerjakan dia lagi kita nggak usah bawa dia lagi kan langsung ambil dari ladang mungkin video kita sampai di sini aja dulu teman-teman ya. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung kami ya. Jangan lupa like, comment, share-nya, subscribe-nya teman-teman ya. Dan tinggalin jejaknya biar kami tahu dari mana aja kawan-kawan semua yang selalu nonton dan mendukung kami. Jangan lupa sebutin nama daerahnya ya teman-teman ya. Mantap, Kek. Kakek pun udah capek. Mungkin sampai di sini ya. Oke, balik kapan. Terima kasih, yo. Kami pun kampung pulai, loh.